sorry lah, mbak lama nih kamu tunggu aku. Tadi dia agak gue tunggu munyo. Batu kisah gimana? Lagi shopping lah. Lagi shopping, aku nogi tapi. Munyo kata munyo nak piti deh. Banyak kali dah aku bayi munyo, kali ini memedok lah. Munyo nogi lah sini. Aku nogi tapi. Tak suara, tak suara, aku lah agak dah. Macam inilah hidup aku, serba kekurangan. By the way, aku Nini Bashirah, anak yatim piatu yang tak ada mak ayah. Aku rasa hidup aku serba kekurangan. Tak sama macam orang lain. Ada mak, ada ayah yang boleh lengkapkan keperluan dan kehendak hidup anak diorang. Dunia memang tak adil. Kenapa lebih memilih aku untuk hadap ujian yang tak mampu aku hadap ni? Alhamdulillah, ada cukup rezeki aku. Walaupun kerja lipat baju orang, bahu orang. Alhamdulillah. Ni kakak aku. Entah kenapa aku benci gila sejak dari mak ayah tak ada. Walaupun dia banyak pengorbanan untuk aku. Pengorbanan sia-sia untuk adik yang macam aku. Adik nak duit? Tak usah cara orang boleh duk. Dek, kat set dah gosok baju. Nanti kalau adik nak pakai, adik ambil kat sakut kala deh. Kakak, bagaikan bayang-bayang. Mana je aku ada, dia akan muncul dengan pelawaannya. Ada je dia sedekan. Tapi itulah bukan kasih sayang ni yang aku impikan. Macam ni lah aku. Bila ditanya, marah dan ikut emosi je. Kakak, tempat melepaskan perasaan marah aku. Macam biasa. Dek! Baik makan, Dek! Hai awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lama tak jumpa awak ke? Itulah. Tak apa kau ni awak tubik ni? Kak awak tak marah? Hello, kak. Tu bibik saya deh. Saya dah kau tu bibik saya. Ish, awak tak boleh macam gitu awak. Dia dah lah. Sore tu ada keluarga awak. Yolah, dia salah sore ada keluarga saya. Tapi lo ni, dia bibik saya. Eh, awak ni kajak pasal kak saya je. Lo ni awak saya gimana? Situ. Iya, awak ni.
Ish. Gurau sikit tak boleh. Nah, ambil. Ikut je lah awak lapar ke. Jom. Tinggi lah. Naik mana ni? Ni buka dah naik. Sejak hari itu, aku perasan Kak Dah tak macam biasa. Dah tak ada wang saku yang selalu disediakan. Baju yang dah digosok dan makanan yang disediakan seperti biasa pun dah tak ada. Aku mula berfikir, adakah dia dah sedar kebaikan dia tak mampu mengubah penderian aku? Saya harap Cik mau bersabar atas apa yang saya akan sampaikan ini. Keputusan ujian tempoh hari yang Cik buat telah pun keluar dan Cik telah disahkan menghidap barah otak tahap 4. Dunia rasa gelap, ya Allah. Aku rasa cara dan fikiran aku tak adil. Tapi yalah, dia je yang aku ada dalam keluarga. Jadi, aku ambil keputusan untuk salahkan semua kekurangan yang ada dalam kehidupan aku ke atas kakak aku. Ada nak duit ke? Main ambil kak. Ada ni duit. Maafkan adik kakak. Apa yang adik fikir? Mak apa yang patut adik kak sakit? Diri sendiri. Dia nak minta maaf banyak dengan kak. Sama ni adik banyak masalah dengan kak. Kak. Selama Kak sakit ni, dia yang jaga Kak deh. Aku baru sedar, Kakak tak pernah rasa bahagia. Hanya derita menemani hari-harinya. Izinkan aku membalas jasa Kakak dan lakukan apa yang telah Kakak buat terhadap aku ketika kecil. Kakak, seorang yang banyak berkorban, seorang yang banyak mengalah dalam segala hal. Seorang yang menjegilkan dan menyerabutkan. Tapi itulah cara dia menzahirkan kasih sayangnya. Dari seorang kakak, aku belajar erti tanggungjawab dan kasih sayang yang sebenar. Terima kasih kakak. Hadir dan memberi banyak pengajaran untuk adik. Semoga Allah tempatkan kakak di kalangan orang beriman. Tenanglah kakak di sana.